Dilakukan Suwardi Serpas Perintah Perubahan Perda Nomor 14 Al-Farizi. Sedangkan ke depan ada Bayaji Penesra Al-Farizi. Masih mencoba angkat saja ke depan. Dikandaskan Rozi Beko. Kini ke tengah dia Ilham. Masih baik sekali Ilham di putar kasa kedua. Belum melepaskan umpanan Ilham. Berikan kepada Bayu Gatra. Bayu Gatra angkat saja mendatang dan berikan kepada Sakur. Sakur masih mencoba dikandaskan lagi-lagi. Namun sayang ya, baju kering, tangan keras jauh ke depan, mampu dikandaskan kembali, baik sekali Jamal Kondel, dikucakan, ini ada Ilham, ada Abu Jahal, terjadi perebutan bola, Joka TV, belum melepaskan umpan, Joka TV angkat saya ke depan, ada Raden Yondi di sana, baik sekali. Mampu berpotong kembali, back pass berikan kepada Rozi Beko. Pendek saja, dikucakan, Nawaki, masih mencoba, pendek back pass lagi-lagi. Masih melihat rekan berbeda, angkat saja ke depan, cukup berbahaya. Joka TV! Hampir saja, akhir saja terjadi kepos. Namun mampu diantisipasi dengan baik ini ke tengah. Mencoba, Jamal Yandel, berikan umpan pendek. Agar Ilham, ini mampu dikandaskan nomor 17. Kini ke tengah, 1-2, tinggi kakak. Baik sekali, ada Suwardi. Suwardi, 2-1, masih menangkan Nando Irman. Mencoba Kiki Kakak melebar ke sasaran nomor 19 yang diberikan. Lagi-lagi umpan ke tengah, kini ke tengah. Ada Joka TV cukup berbahaya. Halo, nampaknya offside. Dan bebas, Mulyadi sudah angkat saja ke depan. Bayajib yang diberikan dikandaskanlah Raden Yodi. Kini lalu Irman, Pozan angkat saja ke depan, cukup berbahaya. Baik sekali Bumiati, Bumiati cukup berbahaya. Masih mencoba, belum lepaskan umpanan. Mampu diantisipasi dengan baik seorang Arya Baja Gerti. Ini ke tengah Al-Farihi, sedangkan ke depan ada Bayajib. Bayajib mencoba, kaki dua, lagi-lagi. Sebarkan ke depan, lagi-lagi miskomunikasi yang dilakukan. Baik sekali, serangan berbalik arah, mencoba Ilham. Menganggung pergerakan nomor 9, ada Raden Yondi, masih mainkan ritme pendek. Ada Fauzan, Fauzan masih mencoba mendile bola kini. Dia mencoba umpanan, sebarkan ke depan, ada Raden Yondi. Raden Yondi, cukup berbahaya. Mampu diantisipasi, ini ke tengah, baik sekali, cukup mampu diantisipasi. PPM di sana. Main yang baru masuk, ini mampu diantisipasi. Berdekan ke depan, ada Bayajib. Bayajib, kini ke tengah, ada belum lepaskan umpanan. Bayajib, angkat saja, kucuk ke depan. Gojil yang diberikan, baik sekali Gojil. Gojil, masih lagi-lagi, cepat. Nampaknya, ruang emas tadi dimiliki Suwardi. Belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Kita siap-siap lakukan tendangan bebas nampaknya dari Putra Dumpo. Kita saksikan lapangan bebas dari Hanafi. Hanafi sudah lakukan jauh ke depan. Ada Sakur di sana. Dikandaskan nomor 10 Sejoka TV. Kembali terjadi dengan pelanggaran yang dilakukan seorang PP yang pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Wondel Redding. Dengan bola kali ini dihadapi oleh sang bomber yang dimiliki Putra Dumpo, Rozi Beko. Siap-siap dia Rozi Beko mengambil ancang-ancang 2, 3, 4 langkah ke belakang. Rozi Beko baik sekali, cukup berbahaya. Mampu ditepis dengan sempurna seorang Arya Bazagni. Angkat saja ke depan. Baik sekali 1-2 mencoba. Pendek umpan pendek. Lagi-lagi terjadi perputaran bola nomor 21. Lalu Irman masih mencoba. Tiki Taka 1-2 ada Raden Yondi. Ada Hanafi. Baik sekali Hanafi. Sodorkan ke tengah. Baik 1-2. 3 berakhir. Gojil di sana. Cukup apik nampaknya. Ini mencoba 1-2. Baik sekali. Masih ke tengah dia. Ada berikan kepada Ilham. Ilham angkat saya mendatar berikan kepada Suwardi. Suwardi masih mencoba. Kandas baik sekali. Informasi wasit. Berbalik ke arah Bozan. Berikan umpan kepada Joka TV. Angkat saya ke depan cukup berbahaya. Ada Abu Jahal datang mengganggu pergerakan nomor 10.
dahulu. Roy hentikan, angkat saja. Berbahaya ada PPM, baik sekali. Joka TV, lagi-lagi. Mampu dikandaskan. Peluang nampaknya. Sudah di depan mata, tidak mampu dimanfaatkan seorang Joka TV. Baik sekali, bro, berbahaya umpanan. Angkat saja, ada Roy Ao, nomor punggung 18. Ada Rozi Beko, masih mencoba Rozi Beko. Belum melepaskan umpanan, tiki-taka, 1-2. Kini ke tengah, back pass, berikan umpan, angkat saja. Ke tengah, lagi-lagi ada Dardi. Berikan umpan pendek, lah Suardi. Mantan, cukup berbahaya, Pak Yajin, lagi-lagi. Oh, ya, keras nampaknya, ada Irham. Masih mencoba Irham, pendek saja, berikan kepada Dardi. Masih Dardi, sodorkan ke tengah, berikan kepada Sakur. Masih, oh, lagi-lagi, cukup berbahaya. Lagi-lagi kita saksikan tendangan penjuru Mulyadi. Bersiap-siap dan Mulyadi. Tendangan penjuru yang dilakukan seorang Mulyadi dari ganas FC sudah lakukan jauh. Berbahaya. Hampir saja. Lagi. Nampaknya Dandi yang diberikan. Dandi sudah lakukan lemparan ke dalam, kini ke depan. Baik, ada nomor 29, ada Abu Jahal. Sodorkan ke tengah, ada Mulyadi. Mulyadi, baik sekali. Mulyadi, hau. Lagi-lagi. Bojil yang diberikan, baik sekali Bojil. Masih mencoba terjadi. Tiki-taka 1-2, hau. Mampu terjadi, rebut kembali. Bojil, bawa Bojil. Bojil, lagi-lagi. Miskomunikasi yang dilakukan kiri, serangan berbalik arah. Mampu di handle dengan baik. Luar biasa, cukup. Apik sampai pergerakan seorang Kepel. Mampu ditandaskan, mampu dipatahkan pergerakan. Apa? Kita saksikan kini lemparan ke dalam. Bersiap-siap. Nomor punggung 19 dari pendek saja, Fulzan Nawaki, angkat ke depan, ada Pepeng di sana. Lebih dekat dengan satunya gawang area Bajogeni, mencoba Dandi. Masuk, berikan kepada Bayajit, Bayajit di sana. Belum lepaskan umpanan, masih mencoba Bayajit. Angkat saja mendatar, berikan umpan pendek, ada Bojil di sana. Oh, ini nampaknya seorang Bojil. Hanafin sudah lakukan ke depan dia. Hanafin melambung tinggi di udara, ada Joka TV. Joka TV angkat saja ke depan dia, lebih dekat dengan sang penjaga gawang Arya. Nampaknya tindakan penyelamatan yang dilakukan seorang Arya. Bola keluar, kali ini mendapatkan kesempatan lebaran ke dalam dari Tes Putra Dumpo, berikan kepada Akbar. Lagi-lagi bola keluar. Abu Jahal angkat ke depan, dia dikandaskan nomor 19. Sakur berikan kepada Al-Farizi. Titi Aul, dicuit saja ke depan. Ada Bayajit, masih Bayajit sendirian. Dia Bayajit sodor. Abu Suprin mencoba melakukan keras kali ini. Abu Suprin nampaknya kandas di kaki sang pemain belakang. Kali ini Joka TV, Joka TV, Joka TV, baik sekali. Ada bersepin nampaknya bisa dikandaskan seorang Ketel. Pendek saja, bukan Mulyadi, baik sekali. Ini ke tengah, ada Bojil di sana, baik sekali. Masih mencoba, ini ke tengah, berikan kepada Al-Farizi. Al-Farizi angkat sering ke depan, Bayajit di sana, Bayajit. Bayajit belum melepas terumpan. Lagi untuk Tiki Taka 1-2, Bayajit baik sekali. Ada Al-Farizi, mampu dikandaskan dengan sempurna. Kini Rozi Beko, Rozi Beko angkat ke depan, berikan kepada Roy Handika. Roy Handika, aduh sprint, mampu dikandaskan kembali. Seorang wingback yang dimiliki oleh ganas FC, Tandi. Ini terjadi lemparan ke dalam, nomor 19 dipercaya sebagai Al-Bojo, Dayus Nawaki. Kembali terjadi tendangan bebas nampaknya. Fauzan
Dua orang pemain berjuang bebas seperti yang dipercaya. Nampaknya seorang Fauzan. Fauzan sudah lakukan. Jauh ke depan ada Mulyadi. Hendak saja berikan kepada Sakur. Sodorkan ke depan ada Bayajib. Bayajib lagi-lagi lebih dekat dengan Hanafi. Nampaknya seorang Hanafi. Sakur. Lagi-lagi Sakur. Berikan kepada Bayajib. Masih mencoba 1-2. Baik sekali, dipatahkan kembali Abu Jahal. Berikan kepada nomor 14 ada Al-Farizi. Al-Farizi mencoba memainkan peran kini ke tengah. Berikan kepada Dandi. Pendek. Berikan kepada Ilham. Ilham kali ini 1-2. Mencoba pendek lagi-lagi dipatahkan. Ada Pepen. Masih Pepen sendirian dia. Dandi. Baik sekali Dandi. Ini kerjasama yang apik, sodorkan ke depan dengan nomor Al-Farizi. Namun sayang Al-Farizi. Ini sama Pepen, ada Fauzan. Fauzan, pendek saja. Cukup apik nampaknya. Lagi-lagi. Angkat saja ke depan Arya Bajagini. Dikandaskan kembali. Ada Dandi. Baik sekali. Ilham. Masih belum. Melepaskan umpan nampaknya Ilham. Baik sekali, cukup berbahaya. Lagi-lagi. Oh, orang bocil nampaknya. Dengan yang cukup sempurna. Informasi wasit. Roy Handika nomor 10 ditarik keluar, digantikan Bril. Nomor punggung 16 Agel Bril. Kita saksikan masukan teman bebas. Hanafi. Keras saja Hanafi. Cukup berbahaya. Lebih dekat dengan penjaga gawang. Berikan kepada Bojim. Baik sekali. 1-2. Kini mencoba Al-Farizi. Berikan umpan kepada Ilham. Masih mencoba Ilham. Berikan kepada Bojim. Masih angkat saja ke depan. Lagi-lagi tidak ada rekan. Namun sayang. Baik sekali pendek. Mencoba 1-2. Ada Joka TV yang diberikan. Masih Joka TV sendirian deh. Kandaskan seorang Pepen. Mencoba lagi-lagi Mulyadi. Masih. Lempar ke dalam. Apa jam? Ini lebaran ke dalam Joka TV. Antara Putra Dompo berhadapan dengan Ganas FC. Keluar sebagai pemenangnya yaitu Putra Dompo dengan. Dan kami dari Repor